So, apa komen Datuk selaku Peluang calon? pekerjaan ini datang apabila ada pelabur datang ataupun ada industri. Tetapi di Kinabatangan Batangan ini, selama ini tidak ada pelabur datang, tidak ada industri datang sebab api elektrik pun tidak menentu, air bersih pun tidak menentu, jalan raya tidak menentu. Dan tambahan pula, kita ada plan untuk Pen Borneo. Tetapi menjak warisan pemerintah, Pen Borneo ini dileng-alengkan, ditangguh-tangguhkan. Jadi plan untuk 2023, Pen Borneo ini akan terus selesai pada 2023, tidak apa ini tidak tercapai dia punya target. Jadi sebab itu peluang pekerjaan tidak ada. Jadi ini pun merupakan salah satu apa ini tawaran baru kita untuk memberi ruang pekerjaan dalam berbagai-bagai sektor kepada anak-anak muda khususnya. Sebab saya sedar ramai anak-anak muda yang keluar dan pergi ke Kuala Lumpur. Kalau kita ke Semenanjung di Kuala Lumpur, hotel kah, restoran kah, apakah semua orang Sabah? Mesti ada. Jadi ini sebetulnya mereka ada talent, mereka ada kepakaran masing-masing. Tetapi peluang itu tidak ada. Ini menjadikan salah satu tawaran-tawaran kita untuk memberikan ruang pekerjaan kepada anak-anak muda.